Salam satu laras untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai perburuan kambing liar Afrika yang sering dilakukan oleh hobby hunter pada musim berburu dan beberapa fakta unik lainnya mengenai hewan ini. Kambing liar Afrika biasa disebut dengan antelope. Hewan ini merupakan mamalia yang bentuknya menyerupai kambing, dengan tanduk menjulang ke atas dengan bentuk spiral. Binatang ini mirip dengan kijang, tapi bukan kategori termasuk kijang, melainkan termasuk jenis sapi. Antelope merupakan hewan yang banyak tersebar di wilayah Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Spesies ini hampir terancam punah. Antelope sendiri mempunyai 74 subspesies. Pada musim berburu di Afrika, para trophy hunter banyak berdatangan dari berbagai negara. Mereka berburu antelope menggunakan senapan laras panjang dengan didampingi para pemburu profesional dikarenakan target buruan seperti antelope bisa mendeteksi ancaman baik dari predator hewan maupun manusia. Pemburu profesional yang memberikan klasifikasi untuk para trophy hunter agar memburu target buruan antelope yang memiliki panjang kepala dan badan sekitar 1200 mm dengan panjang ekor 178 mm, tinggi pundak 812 mm, dan berat rata-rata antelope dewasa adalah 73 kg. Kulit punggung berwarna coklat gelap, sedangkan sisi samping badan dan sisi luar tungkai berwarna kuning kecoklatan. Di bagian dalam dan lingkar mata berwarna putih. Antelope jantan memiliki warna kulit yang semakin gelap pada usia tua. Tanduk hanya dimiliki oleh pejantan yang panjangnya 456 hingga 685 mm dengan cincin di bagian pangkalnya dan berpilin hingga ke ujung. Antelope memiliki tanduk yang berbentuk menyerupai spiral atau pembuka gabus tutup botol. Antelope pada umumnya hidup berkelompok di wilayah terbuka. Meskipun pada beberapa pengamatan, sebagian dari mereka hidup di wilayah yang lebih rindang, seperti pinggiran hutan. Mereka berlari sangat cepat akibat terlatih oleh perburuan yang dilakukan oleh cheetah. Biasanya ketika ancaman bahaya datang, sang betina lebih dahulu memberikan tanda kepada kawanan antelope. Salah satu antelope akan melompat ke udara dan mengeluarkan suara keras seperti jeritan lalu diikuti oleh kawanan antelope yang berlari cepat untuk menghindar. Kecepatan lari antelope melebihi kecepatan lari kebanyakan hewan, termasuk musuh-musuhnya. Beberapa antelope dapat lari dengan kecepatan 64 km per jam. Selain itu, mereka juga dapat lari lebih lama daripada binatang-binatang lainnya.
Antelop adalah binatang diurnal. Pada cuaca yang panas, antelop akan beraktivitas pada pagi hari hingga sore hari. Sedangkan pada musim yang lebih dingin, mereka hanya keluar dari sarang pada waktu yang lebih singkat. Antelop merupakan hewan omnivora yang memakan rumput pendek dan beberapa tanaman budidaya lainnya. Seperti sapi, mereka memamah biak, artinya ia mengunyah dan menelan makanan langsung ke dalam perutnya. Kemudian saat dia beristirahat, ia akan mengeluarkan dan mengunyah ulang makanan yang tadi. Antelop akan menelan makanan ketika makanannya sudah benar-benar halus. Untuk antelop, musim kawinnya terjadi sepanjang tahun di wilayah India Tengah. Tetapi puncaknya terjadi antara Maret hingga April dan Agustus hingga Oktober. Selama musim kawin, antelop dewasa memiliki teritorial tertentu yang luasnya antara 25 hingga 100 hektar yang diperebutkan antara antelop dewasa. Untuk menarik pasangannya, antelop jantan memamerkan tanduk yang juga sekaligus berfungsi sebagai senjata yang mematikan. Namun pertarungan berat antara antelop jarang terjadi. Periode kandungan bagi antelop betina adalah 6 bulan dan antelop biasanya memiliki anak pada usia yang sangat muda. Semoga informasi mengenai perburuan dan fakta unik mengenai antelop ini bermanfaat untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Sniper Ngapak untuk mendapatkan informasi mengenai hobi berburu dan menembak lainnya. Salam satu laras.